Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Beat ESP ya. Beat ESP itu sama dengan tipenya starter halus ya. Jadi double starternya yang halus. Oke, nggak ada dinamonya di sini. Oke mas bro, ini kendalanya yaitu motor ini bisa hidup namun tidak bisa jalan ya. Dimana letak permasalahannya adalah dari bibirnya yang putus. No, bibirnya putus, hancur. Oke, ini kalau kita hidupin ya, dia bisa hidup. Nah, tapi tidak bisa jalan karena tidak ada penghubungnya. Oke, saya matikan dulu. Nah, oke mas bro, di sini saya akan menjelaskan apa penyebabnya bibel ini jadi putus. Ya, penyebabnya adalah bibel ini dia bisa putus yang pertama dari kualitas. Artinya begini, kita beli dia kualitasnya KW. Ya, tidak aslinya. Maka sekali kita pasang biasanya dia akan rusak. Itu kalau kita KW. KW ya, bukan merek lain ya. Kalau merek lain beda. KW. KW itu meniru. Oke, nah. Pada kondisi motor ini kerusakan atau yang membuat rusak penyebabnya ada dari sini mas bro. Anda lihat ini. Nah, maksudnya bagaimana poli tadi itu bergoyang, jadi oplak. Kalau dia bergoyang sama dengan mengocok ini atau memutar-mutar begini, jadi menggoyang ini. Ya, pipil ini tadi digoyang, jadi ditekuk-tekuk begitu. Akhirnya semacam ini. Oke, saya buka dulu ya. Nah. Oke, sebenarnya gantinya dua-duanya sebenarnya. Tapi nanti tergantung bagaimana masnya, nanti ada dananya apa enggak, nanti kita kondisikan ya. Tapi yang ini adalah sebenarnya wajib. Kalau ini tidak diganti, pengaruhnya adalah pada tenaga. Ya, kalau yang ini, yang kipas ini tadi. Oke, tapi kalau yang ini, mangkok ini, nah, ini yang bikin masalah ini. Kalau ini tidak diganti, maka bibel yang baru, dia akan cepat rusak. No, bibel yang baru nanti akan cepat rusak. Oke, maka ini diganti, kemudian sekalian sama rollernya ini. Kenapa? Karena rollernya ini sudah hancur nih. Bro, hancur. Bro, bro, ini hancur ya bro? Oke. Bro. Oke, okay. Ya. Okay, mas bro, biar saya rundingkan dulu sama yang punya, nanti keputusannya akan kita lanjutkan, ya. Oke, kita. Saya ngomong bener itu ganti ini sama ganti ini. Oke mas bro, ini biar saya bersihkan dulu karena kotornya minta ampun kayak begini ya. Sambil ini sebagian barangnya ada yang kurang, biar dicarikan sama konsumennya dulu ya.
YouTube dari mana ini? Entah. Jelas, paham ya Mbak. Tapi kan dari data dua data saya gabungkan itu sama, ngomongnya sama itu loh kalau itu di situ. Oke. Ngomong masalah aki, pulang aja. Ya aku. Kali berbagi ilmu ini gitu. Thank you.
Oke, Mas Bro, ini yang paling penting ya, bersihkannya CVT, bak CVT ini penjernihan harus kondisi berdiri begini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar BBM ini, cairan ini biar langsung jatuh ke bawah. Kalau sampai Anda membersihkannya kondisinya begini, maka nanti di sini ada bearing. Nah, nanti cairan ini bisa masuk ke bearing di sini. Cairan ini ada di sini toh, banyak. Nanti bisa masuk ke situ merusak bearing itu tadi. Karena bearing ini tidak ada pelumas selain stempet. Ya, nanti kalau stempet itu kena cairan BBM ini, dia bisa rontok. Jelas bro ya. Maka bersihkannya begini. Nah, walaupun ini masuk ke sini, ini kan bisa dilepas loh. Dimasukkan begini dilepas. Nah. Ini kan kotoran di sini, masukkan lagi. Nah. Ini kotoran kan, masukkan lagi. Ya, jember ya. Jember lah kayak Aidar. Oh.
Mas Bro, Anda bisa memperhatikan ini kondisinya sudah saya bersihkan semua. Oke. Kemudian ini juga sudah kita bersihkan. Kemudian hasil perbaikan dari konsumen itu dilakukan penggantian. Bimbel ini adalah wajib ya, karena memang yang ini yang putus. Kemudian penyebabnya adalah ini yang dua ini, perbaikan sama konsumen diganti. Ini sudah ditarikan original ya, orisinilnya. Nah. Oke, ciri-ciri orisinilnya itu bungkusnya ini ya, ada bubble-nya begini Mas Bro. Nah, ada bubble-nya gini, tebel. Oke, yang paling kelihatan mencolok adalah di sini ya. Jadi ini warnanya tidak cerah, dia punel. Jadi warna dasarnya ini tidak cerah, tidak kinclong ya. Dia punel ya. Punel itu seperti agak butek begitu. Oke, nah ini. Kemudian ini diganti orisinil juga. Oh. Mas Bro, Anda perhatikan ya, ini longgar sekali, longgar. Maka bagaimana? Ini kita buka, kita rapatkan. Mas Bro, kemudian kemarin ada yang bertanya, Mas bagaimana kalau membersihkannya ini menggunakan air dan sabun? Oke, kalau yang daerah sini bisa diterima menggunakan air dan sabun. Oke, kalau daerah sini hati-hati, di sini ada bearing. Bearing nanti kalau kena air, di sini ada vaselin atau stempelnya nanti bisa rusak. Nah, di sini. Mungkin kalau begini bisa diterima menggunakan sabun. Ya, atau di sini nanti hati-hati. Oke, makanya saya tidak pernah menggunakan sabun karena saya merasa lebih aman menggunakan BBM ya. Thank you.
Sampai di sini bisa dipahami. Jadi inti dari semua ini adalah fibernya putus. Fiber putus penyebabnya adalah dari poli ini tadi. Intinya begitu. Oke. Jadi kalau selama fibernya itu diganti, poli ini tidak diganti, maka fiber akan cepat putus lagi. Oke, bisa dipahami. Jadi intinya adalah dari ini tadi ya, kocaknya ini tadi. Oke, penggantian wajib orisinil atau kualitas. Ya, kalau penjaringan menggunakan yang KW, maka sebentar akan dedel, akan rusak lagi. Oke, Mas Bro. Terima kasih kepada saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.